Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah rawaitu ta'aluma wa ta'alim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. في كتابه سبيل الادكار والاعتبار بما يمر به بالإنسان وينقضي له من الأعمار إلى قوله وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها wa inni khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati wa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yushriku billahi syai'a. Penutup dari pembahasan umur yang keempat dalam hal-hal yang berhubungan dengannya dan bersambung kepada apa yang akan kita bahas di umur yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan, keringanan menghadapi segala kesulitan, segala kesedihan, kesusahan di hari kiamat dan apa yang ada setelah hari kiamat sebelum surga atau neraka. Di beberapa pertemuan kita telah menjelaskan bagaimana sulitnya barzakh, bagaimana sulitnya akhirat, persidangan, hisab, mizan, sirat dan yang lain sebagainya. Dalam hal ini Nabi SAW memberikan kepada kita solusi menghindar dari segala kesulitan dan kesedihan di saat itu. Di pertemuan yang lalu, yaitu dengan meringankan beban kesusahan seorang muslim, Allah akan ringankan beberapa kesulitan atau beberapa bebannya di hari kiamat. Di kesulitan orang muslim dari satu perkara, ketika kita ringankan, maka Allah akan meringankan beberapa beban kita. Jadi kita meringankan satu beban, Allah membalasnya dengan beberapa beban. Lah, beban yang diringankan oleh Allah untuk kita bukan di dunia. Kalau di dunia beban apapun itu mudah, gampang. Tapi beban di akhirat atau beban di barzakh, dan itu sangat sulit karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau di dunia kita punya kesulitan, kita masih bisa berbuat ini, bisa berbuat itu.
Terkadang pun ada teman atau saudara yang membantu, yang menolong, walaupun kita tidak memintanya. Masih muda. Tapi kalau di akhirat atau di barzakh, sendiri kita menghadapinya. Dan itu sulit, kenapa? Kita gak bisa berbuat apa-apa lagi. Meringankan beban, menghilangkan beban itu harus dengan amal soleh. Dan amal soleh di saat itu gak bisa kita lakukan lagi. Dengan itu sering kita ingatkan ayat Al-Quran, berapa banyak orang yang menyesal, ingin hidup kembali. Kenapa? Itulah satu-satunya cara yang bisa menghilangkan kesedihan atau beban yang mereka hadapi. Gak ada cara lain. Bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, melainkan amal soleh yang dikerjakan semasa hidup di atas dunia. Nah, kita harus memperbanyak amal soleh. Tapi amal soleh yang kita perbanyak, jangan yang pribadi terus. Pribadinya numpuk, gak ada amal soleh yang lain. Padahal kita tahu Nabi mengatakan ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas, atau ahabbul khalq ilallah anfa'uhum li'iyalih. Bukan kepada pribadi tapi kepada yang lain. Oh, pribadinya masya Allah, bangun malam, Quran, puasa dan yang lain sebagainya. Tapi untuk orang lain nihil, kecil itu nilainya. Walaupun kita dengar ayat Al-Quran, hadisnya Nabi tentang keutamaannya, kecil. Tapi kalau kita membantu orang lain, menolong orang lain, terlaksana, terjadi ataupun tidak bantuan kita, itu nilainya sangat besar. Dan itu ada seorang sahabat yang sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabi. Iktikaf. Diperintahkan oleh Rasulullah salah seorang sahabat untuk membantu memenuhi keperluan saudaranya. Layang iktikaf diajak. Enggak mau. Allah sedang iktikaf. Pribadi kan ini? Iktikaf berarti apa? Amalan pribadi di Masjid Nabi. Wah, lebih besar. Karena apa? Masjid nomor 2 keutamaannya setelah Masjidil Haram. Ngomong ke Nabi, akhirnya disampaikan Nabi, katakan kepadanya, kamu keluar membantu memenuhi kebutuhan hajat saudaramu itu lebih afdol daripada iktikaf di masjidku 10 tahun. Bukan sehari, bukan satu minggu, bukan satu bulan, 10 tahun. Lebih besar keutamaan, keistimewaannya. Makanya kalau untuk pribadi jangan, wow hebat, masya Allah. Tapi kalau untuk orang nihil, nilainya kecil. Para aulia itu double. Untuk orang luar biasa, untuk dirinya luar biasa, bagus. Kalau kita enggak jomplang, untuk pribadinya ibadahnya luar biasa. Tapi kalau untuk orang lain, enggak. Kurang ini nilainya. Nah, itu kalau kita melihat para salaf, mereka melakukan kedua-duanya. Untuk orang iya, untuk pribadi iya. Nah, sehingga mereka mendapatkan sama-sama besarnya. Yang ini besar juga ini besar. Nah, itu dapat apa? Dapat membuat kita mendapatkan keringanan, kesusahan, kesedihan, beban di hari kiamat. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun gadda'a biha. Katanya Rasulullah, setiap nabi itu memiliki doa yang diijabahi oleh Allah. Dan mereka telah menggunakannya. Jadi ada doa pamungkas. Bukan berarti doanya para nabi gak diijabahi oleh Allah. Doanya para nabi itu diijabahi.
Kok para nabi kita aja kalau syarat-syaratnya diijabainya doa ada pada kita, diijabai doa kita. Apalagi para nabi. Doa itu diijabai diantaranya apa? Diantaranya kalau makan yang kita makan, minum yang kita minum, pakaian yang kita pakai, itu kan halal. Lah kalau kita masih belum terbebas dari yang syubhat dan haram. Para nabi sudah terbebas dari syubhat dan haram. Dan ini sudah menjadi kunci utama buat mereka, doanya diijabai. Ada para sahabat yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku supaya menjadi orang yang kalau berdoa diijabai. Rasulullah hanya ngasih satu resep. Atib mat amak takun mujabat dakwah. Atib mat amak, katanya Rasulullah, makanlah makanan yang halal. Bukan yang syubhat, bukan yang haram. Atib mat amak takun mujabat dakwah. Kamu akan menjadi orang yang diijabai doa. Berarti kan itu resep utama. Makanan, minuman, pakaian ini resep utama, harus murni halal kalau doa kita ingin diijabai. Lah kita enggak terlepas dari syubhat. Kita enggak terlepas dari yang haram. Oh enggak, saya sudah menghindar dari riba. Iya, kamu menghindar dari riba. Dari cara kerja kamu. Kamu enggak ngerti hukumnya kalau itu enggak boleh, enggak sah. Sehingga uangnya orang kamu pakai, barangnya orang kamu pakai. Itu kan berarti dari muamalah fasidah. Cara kerja yang rusak. Dan yang lain sebagainya. Lah, itu kan bisa menjadi akhirnya syubhat. Dan yang lain sebagainya. Lah karena itu, kita enggak terhindar dari syubhat, apalagi yang haram. Sulit kita menghindarinya. Kenapa? Kurangnya ilmu dalam hal tersebut. Akhirnya kita untuk diijabai sulit. Tapi para nabi enggak diijabai doanya para nabi, tapi mereka dikasih oleh Allah satu doa khusus yang lebih diijabai daripada doa-doa yang lainnya. Jadi kalau mereka berdoa diijabai oleh Allah, tapi doa satu ini lebih dari yang lainnya, berbeda dari yang lainnya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah dad'a biha. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi ini dikasih semuanya. Tapi mereka sudah maki, sudah dipakai. Yang ini dipakai, yang ini dipakai, ya dipakai. Ya, seperti Nabi Allah Nuh, Nabi Musa dan lain sebagainya sudah dipakai. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Wa inni khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Ini kabar gembira buat umatnya. Tapi bukan kabar gembira kemudian kita balas dengan hinaan. Nabi mengatakan, aku simpan doaku, doa yang berbeda dari doa-doa yang lain ini untuk apa? Syafa'atan. Sebagai syafa'at, penolong. Untuk siapa? Li ummati, untuk umatku. Jadi benar-benar doa ini gak mau dipakai sama Nabi. Jangan sampai terpakai. Disimpan, digunakan untuk yang sangat penting. Apa yang sangat penting untuk Rasulullah? Umatnya. Kapan? Dipilihkan oleh Rasulullah waktu yang tepat. Bukan sekarang, bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Karena Pak Rasulullah tahu nanti itu sangat sulit, sangat berat. Apalagi Rasulullah itu harisun alaikum, sangat perhatian kepada kita umatnya ini, sangat perhatian, sehingga yang nanti itu sudah dipikirkan oleh Rasulullah dari masa hidupnya. Kalau kita kan enggak, kita enggak, yang penting senangnya kita.
kita enggak pernah memikirkan sedikit pun tentang Rasulullah. Enggak pernah. Yang ada dalam pikiran kita ini ya apa ya, musim gini nih caranya kita bisa dapatkan uang lebih itu gimana? Ini jam segini sudah ditutup. Ini gitu ini. Wah. Kerja. Nanti nyari bahan ini, nyari itu, untuk ini, untuk itu. Wah, luar biasa. Untuk duniawinya hebat. Oh, hebat. Mungkin begitu hebatnya dalam dunia, oh banyak orang yang kagum. Oh, berhasil sekarang. Sukses sekarang dia. Beli ini, beli itu, beli di sini, beli di situ. Oh, orang wah kabeh. Akhirnya nol. Buat apa? Nabi memikirkan. Makanya doa itu enggak dipakai sama Nabi, digunakan di waktu yang sangat tepat, yaitu nanti di akhirat. Untuk siapa? Untuk umatnya. Wa ini khabatu da'wati syafa'atan li ummati. Aku simpan doa itu sebagai penolong syafaat untuk umatku. Wa hiya na'ilatun insyaallah. Umatnya akan mendapatkan daripada doa tersebut. Ya, akan mendapatkan semuanya, akan mendapatkannya. Kecuali ya, man mata la yusyriku billahi syai'a. Jadi orang yang mendapatkan doa Nabi ini adalah orang yang tidak menyekutukan Allah ketika mati. Jadi ketika mati dia adalah orang yang beriman, insya Allah akan mendapatkan doanya Nabi ini. Tapi kalau dia mati tidak beriman, lolos sudah, tidak akan mendapatkan doa Nabi tersebut. Kenapa? Karena sudah keluar dari umatnya Nabi. Jadi sudah keluar dari umatnya Nabi, maka dia tidak mendapatkan hal tersebut. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita apa terbebas dari mati, tidak menyekutukan Allah? Gak bisa. Kita gak bisa memastikan diri kita masing-masing. Nah, kita harus menjaga bagaimana kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam dan iman. Ini yang harus kita. Lah bagaimana bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, Islam dan iman? Oh, ibadahnya jangan dijauhi. Kebaikan jangan dijauhi. Kalau kebaikan, ketaatan, ibadah dijauhi, minta husnul khatimah mimpi. HP dipegang, chattingan. Ketemuan atau melakukan kebohongan ini, kebohongan itu dan yang lain sebagainya, nyari husnul khatimah Islam dan iman sulit. Para aulia itu yang bangun tidur sampai tidur ibadah takut mati dalam keadaan su'ul khatimah kok. Kita yang kehidupannya masih campur aduk merasa aman. Para awliya bangun tidur melek yang diingat Allah. Di kerja di pasar yang diingat Allah. Di jalan yang diingat Allah. Mau tidur yang diingat Allah, makan minum yang diingat Allah. Itu lo takut masih nangis, khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati tidak membawa Islam dan iman, enggak merasa aman mereka. Kita bangun tidur lupa Allah, langsung HP. Sing diingat HP ini. Di masjid lupa Allah kita, apalagi di pasar. Makan minum lupa Allah, ilinge lek gelegeen. Ndak gelegeen lupa. Ndak bakal mengucapkan alhamdulillah dia ndak gelegeen. Alhamdulillah. Itu pun karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Kalau bukan, ya enggak mungkin mengucapkan. Lupa kita. Makan enak, bisa makan enak, bisa merasakan ini, bisa merasakan itu. Lupa kita sama Allah. Kemudian merasa aman. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu enggak bisa. Merasa aman dari su'ul khatimah enggak bisa. Karena itu kita harus menjaga. Bagaimana caranya kita bisa meninggal dalam keadaan Islam, iman, husnul khatimah. Dan itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, mengikuti kebiasaan hidup. Yamutul mar'u ala ma'asha
alai, seseorang itu akan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Maka kebiasaan hidupnya harus dirubah. Kalau lupa harus ingat. Harus ingat. Kalau jarang sedikit melakukan kebaikan harus ditingkatkan, diperbanyak. Diperbanyak. Al-Quran, sholat, majelisnya, ingatnya, ini harus diperbanyak. Nah, kalau ingin meninggal sesuai yang kita harapkan, husnul khatimah, Islam dan iman. Karena apa? Ini sudah yang diajarkan oleh Rasulullah, orang akan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Nah, karena itu harus kita biasakan untuk meningkatkan kebaikan, ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, membawa Islam dan iman, dan mudah-mudahan kita bisa meraih doanya Nabi dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nantinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.